Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surya Nelio, selamat malam. Selamat beraktivitas. Jadi malam ini saya ke rumah Ibu Eng Liu Kiao ya. Ibu Eng Liu Kiao ini ya memang lansia saya. Yang saya enggak tahu nih kenapa nih. Katanya mata itu kena racun apa, racun tanaman. Perih matanya dari tadi sore katanya. Saya tadi sore ada kegiatan di panti. Terus malam ini baru sempat datang. Saya tadi udah suruh cuci pakai air, Ji, kalau emang kena racun-racun best coba cuci pakai air dulu, saya bilang. Oh iya, Pak, katanya. Katanya masih perih. Mau bawa ke rumah sakit. Jadi saya pas lagi mau pergi konyan sama istri ya batal lah. Jadi kesini dulu. Kebetulan saya temani Pak Beni. Ah, Nizjen. Kalau kerja sosial kayak gini lah ya. Kerja sosial itu seperti inilah. Nggak tahu kapan waktunya dibutuhkan. Nah sebenarnya kayak beliau ini memang nggak punya saudara dia. Ya saudara terdekatnya ya saya lah yang ngurusin dia ke rumah sakit terus. Baru 2 minggu yang lalu tuh baru pulang dari rumah sakit. Ini telepon lagi, matanya itu kena racun katanya. Saya nggak tahu racun apa ya, kalau racun rumput tuh bahaya sekali. Perih katanya. Jadi tadi telepon, saya langsung gas ke sini. Tadi tuh mau pergi konyan ke rumah kawan-kawan, tapi ya sudahlah, pikir saya kan. Besok ada. Biasa saya ke rumah Ibu Eng Liu Kiao ini ya, yang di Sungai Nangka itu. Kelentengnya bagus ya. Kecil lagi rumah ya. Ya. Dah, Kak, aman Kak? J. Dah. Ya.
Tomai. Kongsi Pak Chai. Ini mata kenapa? Ini mata. Udah. Ini kan nanti. Sampun cabe. Sagi, sagi. Mau baca. Buyang lo kalau sana aku nak tahu aku pusing atau ini karena ini karena ini matanya kak sakit matanya mata sakit tidak ada orang kak di rumah tidak ada orang kak di rumah ini aku minta tolong. Aku minta bawa rumah sakit. Masuk alia ayam bapak hewa. Sekarang enggak? Ada sini. Oh ayam sini yuk tu. Iya. Matanya masih perih kah matanya? Mata masuk kuat. Masuk obat. Obat apa sih, Ci? Obat sambolo. Obat semprot. Semprot tanaman. Tadi ada obat ini dah, Bapak. Udah tunggu-tunggu nih, tunggu. Enggak ada orang ke sini, Ben? Hah? Bujang. Apa? Pagi sana. Karanya sana. Bintang. Panggil orang depan aja apa enggak? Bawa kerandanya itu. Ini tunggu dulu, panggil orang depan dulu, oh. Ini kongsi Pak Chai, kongsi Pak Chai. Ini tidur sini kah? Iya, tidur sini. Ayo. Pencabe ya. Masuk. Kena apa kak? Bukan sakit siku. Hati bagus. Ada bantu aku. Tolong bapak. Ayo kita tang Depur Merpati ya. Ini emang tinggal sendiri. Saya pun nggak tahu matanya itu kena apa. Tadi diteleponin. Ini keluarga pun nggak ada kan? Padahal nggak ada. Gimana lah kita nggak kesen sama dia? Siapalah mengurus dia lagi gitu pak. Saya kalau cuma ngurus masalah baksos netizen ya, kalau cuma ngurus bagi-bagi sembako, bagi-bagi uang, aduh kecil, kejam mata saya. Tapi kalau ngurus-urus kayak gini ini, aduh kadang-kadang tanya mau gimana lagi lah. Mau kita biarkan gak mungkin gitu loh. Ngurus-urus kayak gini udah include semuanya itu. Include sama cari yang jaganya, include cariin ininya, cariin itunya. Makanya terkadang saya pun nggak tahu kenapa saya terus diteleponnya. Mungkin sama saya enak kali ya. Jadi ya udah langganan saya ini bawa kemana-mana gitu. Saya bukan ngeluh netizen ya. Saya bukan ngeluh. Inilah saya. Saya tuh banyak kegiatan juga. Terkadang kalian telepon saya suruh kesana, suruh sini. Bukan saya nggak mau gitu loh. Ada hal-hal yang penting harus saya pertimbangkan. Ini kira-kira urgen nggak? Ini kira-kira ada yang ngurus nggak? Kalau kayak gini, ini nggak ada yang ngurusnya memang. Hidupnya sendiri dia. Dia ngolah rumahnya nggak ada yang ngurus. Nggak ada orang di rumah ini. Cuma dia aja. Ini mau masuk panti jompo nggak, Ji? Ji? Ini mau masuk panti jompo nggak? Panti jompo. Dia nggak akan mau masuk panti jompo. Nggak akan mau masuk panti jompo dia. Orang tua kayak gini ini masih berkebun dia, gitu loh. Orang banyak, oh.
Kalau cuma ngurusin bakso, bagi sembako, bagi duit, foto-foto, aduh kejam mata saya. Gampang. Yang susah ngurus orang kayak ini gitu. Kita bawa ke rumah sakit, kita ngurus di rumah sakit, cari ini, cari itu. Mau kita biarkan? Gak mungkin gitu loh. Makanya saya kalau kalian, Pak, ini keluarga saya sakit, Pak, gini. Kalau masih ada keluarganya, ya diurus dulu. Gitu. Diurus dulu keluarganya. Kalau ini kan gak ada keluarga, siapa mau biarin dia kayak gini sendirian nih? Tega kalian biarin orang kayak gini sendirian. Kalau kalian suruh saya ke rumah sakit, Pak, keluarga saya sakit, bla 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 bla. Kalau kalian masih punya keluarga, ya urus dulu lah. Ya. Urus dulu. Kalau kayak saya, mana? Saya ini satu, tapi dikejar kemana-mana gitu loh. Gak punya anak, gak kawin dia. Ayo, Ji. Ya. Jana, aku ada ulang. Ada, jaga itu gampang lah. Udah gampang, nanti jaga gampang. Ini ke rumah sakit dulu lah. Itu barang-barangnya kan? Ali ulang, jangan aku malam. Ada. Ini Melayu lah, ada lah pokoknya. Bawa perih matanya tuh. Nggak ada kayak yang bapak keluarga di ini ya? Yang perempuan tuh ya? Hah? Yang adik dia, Pak. Allah. Sebab ya, Wena. Taruh Ben, telepon kakak dulu Ben. Itu baju dia kan nih. Sorry ganggu malam-malam Bang ya. Lagi konyan noh. Iya, enggak apa-apa. Fungsi Pak saya. Hai. Ini ya. Udahlah bawa ya lah Ben. Bawa ya Bang, yuk. Ya dong Ben, bawa deh Ben. Woi, hati-hati kungkung tuh. Untung ada orang-orang ini. Apin. Ini kira bang. Bang tolong bawain dong. Apat. Ada apat, ada apung. Kamsianyi semua lah. Pakai angkat ya. Nah. Ya, ini dia.
Kamsia nyo bang. Kamsia semua kongsi baca yo. Dai bang, titip rumah deh bang ya. Kasih tau adik ya. Ya Allah, ya Rabbi. Tinggal sendiri dia. Kongsi Pak Cai. Kongsi Pak Cai. Kongsi Hien. Dadah. Bang, makasih banyak bang ya. Oh, untung ada orang-orang sekitar ya. Kemana sih bang? Vincent ya. Bang, kasih bang. Kalau udah kayak gini mesti cari yang jaga lagi sini ya kan? Hah? Males nih. Oh iya. Masih marah ya. Iya. Terima kasih buat semuanya. Ya kayak gini lah netizen ya. Kalau nggak kita bantu siapa lagi lah mau ngebantunya gitu. Santai ya. Kan? Kalau nggak kita yang bantu siapa lagi lah. Kalian bisa lihat sendiri kan, dia ya tadi di rumah pun nggak ada orang gitu loh, di rumah pun nggak ada orang, mau kita biarkan malah kasihan gitu loh. Bukannya mau sombong, saya bukan ya netizennya, maksud saya seperti inilah rasa kepedulian kita terhadap sesama. Kalaupun kalian yang di rumah sakit jabri saya, Pak tolong Pak, saya kekurangan biaya buat profesional. Ya nanti saya kesana. Saya harus pilih-pilih ini yang mana harus saya dulukan gitu loh. Bukan saya pilih-pilih enggak. Cuma kalau seperti itu ya, masih ada keluarganya, BPJS-nya masih ada. Ya tunggu-tunggu dulu lah. Ya keluarganya coba dihubungi dulu. Kalau sekedar buat makan, saya rasa keluarga kalian adalah. Nah kalau dia, Aji ini mau hubungi siapa? Keluarganya pun enggak ada gitu loh. Keluarganya pun gak ada. Makanya kadang-kadang saya itu apa ya, cobalah kalian tuh jangan suka berbicara masalah suku ya, suku, agama, ras itu gak perlu lah. Nama nolong orang ini tak perlu pandang suku ya, tak perlu pandang agama. Kamu hebat macam, kamu hebat bagaimanapun, ilmu agamamu hebat dimanapun, tapi kalau tidak peduli sama orang lain, tidak peduli sama orang sekitarmu, susah. Lebih baik kayak saya ini bodoh, gak punya ilmu agama, sembahyang juga masih belang-belang kambing gitu loh. Tapi saya mencoba untuk memperbaiki diri, nolong orang,
juga sama Allah, punya kewajiban juga sama Tuhan gitu. Pak, kenapa sih banyak orang tongjin yang lapor sama Bapak? Saya pun nggak tahu, ya. Saya pun nggak tahu kenapa mereka lapor sama saya. Padahal komunitas-komunitas tongjin Singkawang ini banyak. Saya pun nggak tahu kenapa mereka pilih saya gitu loh. Ya bukannya ini ya, susah omong lah. Nanti kalau saya ngomong, ayah banyak yang tersinggung. Tapi ya udahlah, bantu semampu kita lah ya. Bantu semampu kita, sebisa kita. Sengaja saya live-kan kayak gini biar kalian tahu ya, kalau orang ini gak punya keluarga, kalau bukan kita yang ngebantu, siapa lagi lah. Mau kita biarkan dia kayak gitu? Cukup yang sudah-sudah, cukup yang sudah-sudah mati tanpa ada yang tahu, cukup yang sudah-sudah. Kalau yang ini kita tahu, sakit, tangin, bantu, ya bantu sebisanya gitu loh. Jangan sok-sokan lah jadi orang tuh, jangan terlalu sok-sokan pilih agama, pilih suku, pilih keturunan, jangan. Gak usah lah, kalian bisa bantu orang, bantulah. Gak bisa bantu, doakan mudah-mudahan ada yang bisa bantu dia. Jangan kotori jari-jari kalian dengan komentar-komentar gak benar kayak gitu gitu. Ya, netizen ya. Jadi emosi saya jadi. Astagfirullahaladzim. Bukan emosi ya. Intinya kita ngebantu orang tuh seperti itu. Saya bukan pila-pila orang. Yang mana harus saya dahulukan? Yang mana harus saya prioritaskan? Saya harus tahu gitu. Ya kok cuma sakit-sakit biasa, minta biaya operasional, kehidupan masih mampu. Kan malu netizen. Ya. Malu. Aji ini minta sama saya gak pernah loh. Aji ini udah sontok, minta sama saya gak pernah dia. Setiap saya bawa ke rumah sakit sama dia, saya pasti keluarin uang, kalau pasti 1 juta lebih pasti itu. Belum buat yang jaganya, belum buat operasional dia. Dan saya gak pernah minta-minta sama orang. Kalaupun ada orang titip buat dia, saya sampaikan sama dia langsung. Ya, netizen ya, mohon maaf kalau saya agak ceramah, tapi intinya seperti inilah ya. Saya kerja pun gak pandang bulu, kalau sempat saya sempat, kalau gak sempat saya mohon maaf ya. Yang mana harus saya dahulukan, saya harus tahu, karena seleksi prioritas itu penting. Saya bukan orang yang bertanggung jawab sama kota Singkawang ya, saya ngebantu aja. Kalau kerjaan 10, 3 saya bantu, 7-nya dia yang kerjain, itu nama ngebantu ya. Saya bukan orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kehidupan warga Singkawang. Saya coba membantu sebisa saya, semampu saya, ya. Sampai di mana saya bisa bantu, disitulah ujungnya paling saya. Disitulah ujungnya saya paling bisa bantu kalian gitu loh. Saya kan bantu kalian semaksimal mungkin. Kayak Aji ini bukan sekali dua kali loh masuk rumah sakit loh, berkali-kali. Dia pasti hubungi saya, kalau sakit pasti hubungi saya. Dan saya juga langsung datang. Kenapa saya langsung respon kalau dia yang sakit? Karena dia ini sendirian hidupnya. Hidupnya sendirian. Ya. Kalian bisa lihat video awal, video dari awal tuh, hidupnya sendirian. Tega kah kita biarkan kalau dia sakit gitu loh? Kita biarkan karena enggak ada yang ngurus. Di mana hati nurani kita kalau seperti itu? Ya, makasih buat semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kota Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke rumah sakit dulu ya. Kamu siapa ini? Ayo ini.